ya, dari sini kita sudah harus berjalan sebab lihat jalanannya lumpur semua, tidak bisa dilewati kendaraan. Rupanya curah hujan yang sangat tinggi kemarin membuat jalanan di bawah sini yang dulunya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, mungkin sebagian roda 4 juga, menjadi jalur air dan sekarang sudah berlumpur. Ada jejak-jejak ban di sini, tapi mungkin juga ini motor trail. Ini adalah pipa air minum yang dialirkan ke Dabo Singkat. Konon ini jalur pipa yang dibuat oleh Belanda dan katanya belum sempat diperbaharui sampai detik ini. Tapi entah ya, kalau misalkan sudah pernah diganti suatu saat, saya belum tahu juga kenapanya ada kebocoran. Curangnya dalam juga. Sampai di sini jalannya sudah lumayan bagus lagi, bisa dilalui kendaraan. Tapi di sana bukan main, payah banget. Jalan aja susah. Ini kita sudah mendekati lokasinya. Nampaknya di sini bukitnya dipapas, dijadikan lorong seperti ini. Ada suara gergaji chainsaw. Nampaknya di sana di dalam ada orang sedang menebang kayu. Tebang. Inilah sumber air di Dabo. Air dari sini. Keruh ya airnya. Tadi dari turun motor, begitu turun motor nanjak tanpa pemanasan. Lumayan juga Pak ya. Ini embungnya. Airnya ternyata cuma segini. Ini adalah waduknya, tanggulnya sebagai regulator untuk air mengalir ke bawah.
Kita coba lanjutin sampai ke agak sana sedikit ya jalannya. Dalam ini lumpur ini. Wow, kenapa enggak bisa balik lagi aja. Sah. Lumpur semua ini. Sampai sini aja. Kalau kita teruskan kaki akan masuk lumpur. Sepatu harus dilepas. Kuat motornya bang. Oh iya, sampai di bawah sana ya bang ya. Oh iya, itu ada yang nebang kayu bang ya. Orang PT ya bang. Mau diterusin sampai sana ya bang, ini proyeknya. Sampai sana itu. Itu ada, anu apa, cor-coran ya. Oh iya iya. Itu jalan ke situ juga lumpur ya, dalam banget. Nggak ada yang nunggu bang ya ini bangunannya bang. Ini? Ada yang nunggu? Oh, anu ya pegawai PDAM. Ini masih diperbaiki bang ya, belum selesai ya? Ya? Naik? Oh sampai sini? Oh. Oh iya. Yang letak ondal itu kan? Iya. Nah, di situ. Oh di situ ya. Naik.
Oh, jalannya makin parah ya? Hmm. Yang mau naik sini itu sudah jadi jalur air semua ya? Hmm. Makanya baru separuh naik ini. Oh iya ya, susah juga ya. Ini airnya lagi surut ya bang? Ya gitu lah bang, airnya. Ya? Segitu ya? Nggak naik sampai sini nih bang? Sampai apa? Waduk ini nggak naik ya? Naik, kalau hujan baru. Hujan ya? Oh. Banjir. Hanya kalau airnya besar saja di atau banyak di embung ini dia bisa naik ke sini. Nah, ini tanggul. Motornya hebat nih. Di sana itu nampak laut. Nah, itu laut ya. Ini ada lubang-lubang yang dibuat oleh air ini. Dia juga nampaknya terkikis oleh air ini. Abang yang tadi di naik motor, coba kita lihat bagaimana caranya dia melewati jalan di sini. Oh, lewat sini ya, lewat yang di atas, jalan yang di atas ternyata. Nah, itu dia. Luar biasa abang ini. Nah, perlu motor trail kayaknya. Ini Honda ini ya, Astrea. Mantap bang. Lanjut.
Nah, itu motor saya di sana parkirnya. Tapi saya tidak cukup berani untuk lalu jalur ini seperti abang tadi. Oke, sampai sekian dulu kunjungan kita di Air Gemuruh. Kapan-kapan kalau medannya sudah kering, bisa kita naik lagi. Jadi kita bisa naik motor sampai ke atas. Sampai jumpa lagi. Lewat situ tuh hampir terjerembab. Oke, lanjut.